Guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku ada di Pantai Biru Kresik. Samesit. Bosan di rumah, guys. Ini adalah Pantai Gresik. Pantai Kresik, bukan Gresik ya. Gresik kan di Jawa. Di sini pantainya lagi pasang nih, guys, kebetulan. Nah, kali ini aku akan berjalan ke sana, guys. Di sana ada ada apa namanya? Ada cangkang. Di sana kayaknya bagus itu, ada tempat-tempat apa namanya? Ya, itulah tempat wisata juga di sana. Oke, kita lihat, tonton terus video aku, guys. Jadi di sana enggak ada apa-apa. Kita balik. Ini kebetulan kita dapat teman baru nih, guys. Dia dari Bontang rupanya. Gak tau ini, siapa tahu kalian kenal kan? Siapa namanya? Lutfi ya? Iya. Ya, Lutfi. Lutfi anak Pektuan. Kilo 3. Kilo 5 gak apa-apa. Kilo 5. Yo, kita sudah sampai. Kita sudah sampai di sini, guys. Ada kumpulan motor ninja. Nah, kebetulan tadi kita lagi dalam perjalanan ke arah sana. Tuh, guys. Mana? Tuh yang di tengah sana tuh. Kita mau ke sana sebentar, baru langsung balik. Cocok sudah. Jadi kita sudah sampai di sini, guys. Nope. Jadi kita nyebrang dulu. Itu ada anak-anak lagi main, guys. Sudah, hati-hati jatuh. Mereka lagi main, guys. Nope. Tuh. Tuh. Kita ada di Pantai Biru nih, guys. Kenapa disebut Pantai Biru ya? Kayaknya biru itu di sana, sini coklat. Oh, di sana biru, di sini coklat. Pantai biru. Ini pantai ini warna biru, jadi pantai. Oh, ya, jauh lagi sana nih. Kita harus sudah perjalanan lagi. Oh, kita tadi dari sana, guys. Di sana jalan kaki. Kayak kita mau kesini dulu, di sana ada orang pacaran, kita ganggu dulu, guys. Yo. Di sini ada itunya nggak ya? Adikannya nggak ya? Susah loh kalau mancing di sini tuh. Kita jadi orang ke. Mancing di sini dapat nggak kira-kira? Dapat. Dapat ya? Ya, tergantung dari. Di sini tuh banyak kan kerang aja, kita ngambil di sini dulu tuh. Dulu terakhir aku sama teman di situ, saya tuh ngambil kerang. DJ aja begini lah, ke kaki gitu. Kok terasa keras? Oh, itu. Dapat kerang. Nah, itu dia, guys. Jadi kita sampai sini. Nah. Udah lama, guys, aku enggak ke sini, guys. Berapa bulan sudah ya? Kayaknya iya, setahun aku juga kesini. Dari 2018 sampai 2019. Mulai dari Desember 31 sampai tanggal 1 Januari. Setahun. Padahal cuma 2-3 bulan aja itu. Yeah. Oke, kita udah sampai di sini. Kita tadi habis jalan dari sana, guys. So, jadi kita istirahat dulu. Capek. Ayo, kenapa ya disebut Pantai Biru? Ada yang bisa jawab? Secara biru. Secara biru, sini coklat. Harusnya pantai. Harusnya gimana?
Tadi kita dari sana guys, jalan kaki ke sini. Nah, di sana itu tempat jualan-jualan apa namanya? Tempat jualan-jualan es kelapa, macam-macam lah. Kalian bisa aja datang ke sini guys. Bisa liburan ke sini kalau lagi gabut. Gabut kan bisa ke sini, ajak teman, apalagi orang-orang Bontang kan. Atau orang Samarinda bisa ke sini. Eh, Samarinda di sini ya, dekat aja guys. Jangan naik motor aja. Jangan kaki katanya. Alhamdulillah kita mendapat kecerahan. Itu. Ini dia. Oke, itu aja dari aku guys ya. Sampai sini aja videonya. Dan jangan lupa subscribe video aku. Subscribe guys. Subscribe gratis, enggak bayar. Oh ya, subscribe gratis guys, enggak bayar, tenang aja. Nanti aku yang bayarin, tenang. Oke, thank you for watching to episode. Nonton terus videonya setiap minggunya. Goodbye.